Selamat siang Pak, selamat datang di Pesanggerahan Langanarjo. Selamat siang Pak, saya bertamu ya mohon diperkenalkan Pak namanya tadi saya lihat kalau naik sepeda tiba-tiba masuk ke sini diperkenalkan nama dan dari mana nama saya H Sutanto Tan King FXS saya dari Padaan Desa Pondok baik terima kasih Lalu kemudian panjenengan punya pengalaman apa di pesanggerahan Langanarjo ini yang sudah panjenengan alami? Saya punya pengalaman banyak sekali karena sejak saya kecil saya sering main ke pabrik kertas merang di Ngroge. Itu saya sering main ke permandian Langanarjo. Terus kalau pengalaman saya dengan pesanggerahan sendiri, saya pernah melihat sewaktu mereka menjadi tempat anak-anak nakal namanya Prayuwono, pernah tempat untuk tahanan G30 SPKI, dan saya dengar katanya pernah jadi tempat pom bensin Mopo, ya. Nah, semua itu masih terekam dengan jelas di anu di pikiran saya dan saya sering ke sini dan saya merasa nyaman di sini sesuai dengan namanya pesanggrahan bisa menenangkan hati yang sedang apa ya yang sedang bingung kacau ya di sini adem ayem tenteram seperti ibarat keraton melindungi mengayomi rakyatnya karena tanpa rakyat keraton tidak ada Baik. tapi tanpa keraton rakyat pun kelereran. Ya, ya, ya. Baik Pak, kalau pengalaman ritual panjenengan eh, ketika berkunjung di Langanarjo mungkin bisa diceritakan? Kalau yang saya rada aneh itu satu. Waktu itu saya main ke rumah Pak Bambang Rianto, Bupati Sukoharjo 2 periode, 99- sampai 2009. Saya mau ke sini tiba-tiba, tablet saya itu semacam konsulat. Tapi muncul Wedotomo Anggitan Kanjeng Gusti Aryo Adipati Manggunogoro ke-4. Akhirnya sampai di sini nanti saya mau copat di pojok sana. Saya mau copat. Ya, kurang lebihnya uh, mau copat itu yang saya ingat yang awalnya ya. Mingkar mingkuri <tuh> ngangkoro, hakarono karnan mardi siwi. Sinawung rusmining kitung, sinubo sinukarto, mereketarto, pakardining nyelmuluhur, Kangtum rap neng tanah jowo, agomo, ageming, ajihihi. Kurang lebih begitu, tapi yang paling dahsyat pupuh terakhirnya dua, pupuh terakhir hebat sekali. budaya Jawa Solo the spirit of Java Insya Allah jadi Amin. termasuk pesanggeran Langan harjo. harus kita uri-uri budaya juga kesakralannya lokal wisdom kearifan lokal yang harus kita gali kita sebarluaskan supaya anak-anak muda tidak tersesat demikian Mas ya terima kasih. Mungkin ada tambahan pengalaman pribadi ketika meditasi di dalam atau di sumur Bandung barangkali. Saya pernah mengalami satu peristiwa. Saya minta izin karena waktu itu dibuka. Pada saat-saat tertentu itu menara yang semacam Songgobono itu dibuka. Konon itu tempat sesirihnya Sinwon. Karena dibuka saya naik ke atas Sampai di atas, saya lepas kalung yang saya anggap jimat saya. Saya lepas, saya taruh di sangkutan. Waktu saya turun, lupa. Karena lupa, nggak taunya sudah dikunci. Saya nemuin karena saya sudah kenal sama juru kuncinya. Mbok Wito, Mbak Wito, Mbak Kulon, Tulung, Katanya tidak bisa, harus Jumat lagi baru bisa dibuka. Akhirnya saya minta pertolongan teman saya dan Alhamdulillah berhasil. Ya, itu. Tapi saya pernah juga mencoba sesiri di satu ruang kamar kesan saya kok ada tempat tidurnya po anu tempat tidurnya sinuwun ya ada kembang taman di bawahnya segala tetapi menurut gusti yang lenggah di sini ternyata itu mungkin terlalu kecil kalau untuk kamar raja ya benar dan kalau Anda datang ke permandian harjo. yang permandian air panas dulu itu ada satu yang khusus untuk sinuwun ya jadi raja jadi kalau Anda datang ke Langan Harjo, carilah itu kamar yang dengan batap, batap untuk khusus raja. Sehingga Anda merasakan jadi raja. Bagaimana rasanya menjadi raja pada saat itu? Ya, kungkum di apa ya? Luxury ya. Ya, begitulah. Datanglah ke Langan Harjo. Ya, saya bukan promosi, tapi saya cinta Solo. Ya. Dan insya Allah, Solo, the spirit of Java daerah Bapak Surakarta. Ya, amin. Jadi, yeah. jadi. Terima kasih, Pak, atas uh, apa namanya, tausiah atau pengalaman di pesanggeran. Rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu. Yeah.